قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. المكرم الفضيلة الشيخ محمد زين العصري بن هجي محمد رملي selaku penasihat Pondok Darus Sajidin dan yang berbahagia penganjur utama lantunan mahabbatul Rasulillah kita pada malam ini, iaitu Ayahanda Cik Tun. Begitu pula yang berbahagia الفضيلة أستاذ أحمد معطي. Begitu pula yang berbahagia saudara Yusuf Azmi. Begitu pula yang berbahagia Tok Singa. Dan yang berbahagia barisan Ayahanda. Dan barisan NGO Muslimin Muslimat hadirin hadirat, mudah-mudahan dengan perhimpunan pada malam ini, satu hari nanti kita juga akan berhimpun seperti ini dalam keadaan qalbun salim. Ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi itu adalah satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu jalan kita untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat ini diturunkan pada bulan yang mana kita berada sekarang, iaitu pada bulan Syaban, di mana tidak lama lagi kita akan berada di satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, iaitu bulan Ramadan. Jadi sempena kita menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, marilah sama-sama kita berusaha menjadikan kita sebagai umat yang mulia, sebagai umat yang dibangga-banggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi majlis sangat-sangat berharap apabila kita berada di dalam majlis ini, marilah sama-sama kita memperbetulkan hati kita, tujuan kita, matlamat kita, kehendak kita. Melainkan semua ini kita bertujukan, berkehendakkan, bermatlamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalani jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, 31 hari bulan 3 2022 ditakdirkan kita pada malam Jumaat ini, di mana tidak ada amalan yang paling afdal, melainkan amalan yang paling afdal di malam ini adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah sebentar lagi kita akan mendengar butiran-butiran mutiara daripada tuan guru kita, daripada para asatidah kita yang sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat beramal dan kita dapat menjadikan diri kita, hati kita, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi majlis sangat-sangat mendahagakan butiran-butiran mutiara daripada para asatidah kita. Jadi majlis memulakan bicara lantunan mahabbah kita pada malam ini
dimulakan oleh yang berbahagia Ayahanda Cik Tun. Jadi majlis menjemput Ayahanda Cik Tun memberi sepatah dua kata pemula bicara lantunan mahabbah Rasulullah kita pada malam ini. Wa tafaddal mashkura wa minallah ta'ala mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih juga saya ucapkan pada tuan guru kita yang mulia Tuan Guru Syekh Zainul Asri yang sudi memberi ruang dan peluang kepada saya yang jahil lagi ini untuk menggunakan tempat ini untuk menganjurkan satu program selawat. Dan ribuan juga terima kasih kepada Ustaz Mufti yang banyak bagi sokongan, dan pada sahabat saya Ustaz Azmi, sahabat saya Tok Singa, abang saya Abang Tuah, dan yang lain-lain juga, Tuan Guru saya juga tu, guru yang ajar saya mengaji, Ustaz Fahmi yang bersusah payah dengan saya, Ustaz Abdullah. Terima kasih. Saya ni tak apa pandai sangat nak cakap, tapi cakap sikit je lah. Apapun, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana yang hadir. Terima kasih juga kepada tim daripada KL yang support, yang bantu sumbangan anda menjayakan program ini. Alhamdulillah, walaupun kita duduk dalam hujan yang penuh rahmat, yang penuh barakah di tempat Tuan Guru kita ni, semoga apa yang kita buat ni ada kebaikan untuk kita di dunia dan akhirat. Amin. InsyaAllah. Terima kasih je lah. Jazakumullah khairan kathiran. Itulah sedikit pembuka bicara pada malam lantunan mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pada malam ni. Jadi mudah-mudahan Allah berkati dan Allah rahmati Ayahanda Cik Tun dan keluarga. Jadi insyaAllah kita teruskan majlis pada malam ini daripada butiran mutiara yang barangkali kita nanti-nantikan, iaitu Al-Fadhil Al-Ustaz Mu'ti Ahmad. Dan mudah-mudahan bicara mutiara yang akan disampaikan kepada kita dapat sama-sama kita mengambil manfaat. Jadi majlis dengan berbahagia penjemput Ustaz Mu'ti memberi sedikit tausih. Wa tafaddal mashkura wa minallahi ta'ala mahjura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala bin Qasim al-Amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وبشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العزيز. Yang dimuliakan lagi dicintai guru kita yang mulia Fadil Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri bin Haji Ramli, yang dimuliakan penganjur kita, penganjur Bahasa Madrasah Ayahanda Cik Tun, yang bahagia Fadil Ustaz Ni Aziz, Kekanda Yusuf Azmi, dan semualah Tok Singa, dan semualah yang hadir, tetamu-tamu VIP, tetamu-tamu jemputan, tetamu-tamu istimewa, dan juga tidak lupa pada barisan Ayahanda, barisan pimpinan-pimpinan NGO, dan semualah muslimin dan muslimat. Minta maaf kalau saya tak dapat nak menyebut seorang-seorang nama, tapi semuanya dimuliakan, semuanya kita pandang hormat kepada tetamu-tetamu yang kita jemput insyaAllah. Para hadirin sekalian, apa yang kita buat pada malam ini adalah satu yang sangat besar. Yang pertama,
kita adakan majlis maulid ataupun baca sirah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tujuannya untuk kita melahirkan dalam hati kita semua kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang tanya, apa ni maulid-maulid bukan budak mada rasul? Sebenarnya kita wajib bersyukur di atas kelahiran Nabi ini setiap hari. Kerana setiap hari kita menikmati iman, Islam, kebaikan, satu rahim, apa saja kebaikan kita dapat, itu semua asbab lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka dengan rahmat yang diutus inilah kita berkumpul dengan rahmat. Kita berkumpul mendapat rahmat. Kita berkumpul dengan hati kita dipenuhi dengan rahmat. Itu kasih sayang. Tanpa kasih sayang kita tidak akan dapat membina majlis ini. Terima kasih kepada penganjur utama kita, Ayahanda Cik Tun. Dan juga kerjasama kepada kanda kita Yusuf Azmi yang betul-betul lumus, bersungguh-sungguh untuk mengajak kawan-kawan, mengajak sahabat-sahabat, sebarkan dipanggil apa, maklumat ataupun kita punya iklan, bersungguh-sungguh untuk mengadakan majlis pada malam ini. Kita terima kasih juga banyak-banyak kepada Tuan Guru Syekh Muhammad Zainal Asri kita yang sedia dan juga beri masa kepada kita untuk duduk bersama-sama pada malam ini. Bukan mudah senang kita untuk kita bersama dengan Syekh. Kita faham Syekh kita sangat sibuk, sangat banyak urusan, sangat banyak keperluan untuk umat Nabi SAW. Tapi malam ini Allah izinkan kita duduk bersama ulama, kita duduk bersama murabbi kita, pemimpin kita, penasihat kita, pembimbing kita, iaitu Syekh Muhammad Zainal Asri. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Ini anugerah-anugerah yang sangat besar. Dan saya terima kasih kepada semua yang datang daripada pimpinan-pimpinan, termasuk barisan Ayahanda, Paduka dan semualah pimpinan NGO yang membawa semua sahabat-sahabat ataupun jemaah mereka hadir bersama kita. Alhamdulillah. Maka kita nak rahmat ini. Utusnya Nabi SAW untuk rahmat bagi sekalian alam. Maka malam ini kita merasakan rahmat itu. Rahmat bahagian daripada rahmat disebutkan oleh Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi itulah rahmat yang dihadiahkan kepada kita semua umat. Rahmat yang sangat besar. Maka rahmat Nabi Muhammad itu bukan setakat sejak Nabi lahir, dilahirkan, bahkan sehinggalah nanti di hari akhirat kita dapat bahagian dari rahmat ini, kasih sayang ini, itu Nabi Muhammad SAW. Dengan utusan Allah iaitu Rasulullah SAW ini, maka kita perlu untuk mengambil berat dan mengambil peduli bagaimana kita ini umat akhir zaman untuk mendidik ataupun mengasuh diri kita ini ataupun hati kita untuk timbul kecintaan pada Nabi SAW. Kita terima kasih banyak pada para ulama, jazakumullah khairan, khususnya Tuan Guru Syekh Muhammad Zainal Asri yang selalu mendidik kita kecintaan pada Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, bahkan mendidik kita dalam majlis-majlis yang seperti ini, majlis yang menyatukan kita, majlis yang datang kita dengan rendah diri, majlis yang datang kita mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah, majlis yang datang ini kita mengharapkan syifa daripada Allah, syifa zahir, syifa batin. Karena Nabi SAW, wa dhikruhu fihi syifa, disebutkan satu qasidah, wa dhikruhu fihi syifa, dan menyebutnya atau mengingati Nabi SAW itu, fihi syifa, padanya ada syifa. Yang kita nak syifa lah syifa hati. Mungkin orang bising ini COVID, tapi ketahuilah ada bahaya, lebih bahaya, penyakit lebih bahaya lagi, penyakit hati, penyakit takabur, riak, penyakit hasad, penyakit benci, membenci. Maka insyaAllah bila kita datang ke sini akan hilang semua itu dengan berkat rahmatnya Nabi SAW. Dengan berkat kita berselawat kata Nabi SAW, maka insyaAllah dengan menyebut nama Nabi, berselawat kata Nabi, dengar sirah Nabi, syama'il Nabi, dan tengok pewaris Nabi, para ulama kita yang ada ini, insyaAllah menjadi syifa pada hati kita insyaAllah. Ada seorang sahabat Nabi SAW, satu hari Nabi SAW keluar pergi perang, tu balik daripada perang tu singgah satu tempat rehat saat nak semayang. Tak maaf saya cakap sekedah lah, dia Allah SWT, bila Nabi SAW singgah semayang, ada dua kelompok waktu tu. Yang pertama kelompok kaum muslimin dan juga sahabat yang rapat dengan Nabi SAW duduk bersama Rasulullah. Yang kedua adalah kelompok munafiqin, munafik lah, yang mereka duduk pot lain lah, duduk pot lain sikit, tak mahu duduk dengan Nabi SAW sebab mereka zahir Islam tapi hati benci pada Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW suruh Sayyidina Bilal, ya Bilal, longkan azan, kita nak solat. Bilal long azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu itu di kelompok sana dengar ejekan, dia buat ejek-ejek balik, Bilal azan. Maka Nabi dengar habis azan Bilal, Nabi kata kepada Sayyidina Ali, pergi kamu panggil siapa yang sedang mengejek azan Bilal. Ejek-ejek, tak tahu lah ejek macam mana, wallah, tapi mengejek. Aku sendakan.
Sayyidina Ali kata, kamu semua ni siapa yang tadi mengajak azan? Waktu kata Abu Mahdurah, dia ni nama Abu Mahdurah. Waktu tu kata dia meriwayatkan balik kisah ni, waktu tu semua tunjuk pada aku. Lepak sama-sama. Buat ajak sama. Bila kantoi tunjuk kawan. Kawan lari. Senang sama-sama tapi susah masing-masing. Tunjuk semua kata tunjuk. Mak senang mak. Jadi bila tunjuk pada Abu Mahdurah, kata dia waktu tu aku menggigil takut kepada Nabi SAW. Sebab Nabi tu ada haibah. Allah senang mak. Jadi, Sina Ali ambil. Bila Sina Ali ambil, dia jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, engkau kan yang ajak azan tadi? Azan tadi? Ya, saya ya Rasulullah. Nabi kata, kum. Bangun sekarang azan. Nabi SAW azan pula. Waktu tu kata, dia kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak tahu macam mana nak azan. Ejek-ejek tu aku tahulah, tapi nak hafai, azan tak hafai. Saya jadi takbir ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ya Allah. Jadi Allah SWT. Rasulullah kata, kum fa'adzin. Bangun dan azan. Dia tak lihat azan kata dia. Nabi kata, ikut aku. Nabi bersebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sambut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sambut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Sampai habis. Sampailah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam mana Al-Hazul? La ilaha illallah. Habislah. Allah SWT. Selepas dilaungkan azan yang Nabi ajak, Nabi SAW dekati dia. Nabi pegang dada dia. Nabi doakan kepada dia. Kata dia, saat itu bila Nabi SAW angkat dia punya tangan, tidak ada satu yang paling kucintai melainkan azan. Benci azan mula-mula, tapi disebabkan berkat pegangan sentuhan Nabi SAW pada dadanya, tukar daripada benci kepada kasih, cinta, zauq dengan azan. Sehingga dia kata, ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk menjadi muadzin engkau. Dan nantilah aku untuk menjadi muadzin di Mekah. Maka Abu Mahdurah adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang muadzin tapi di Mekah. Madinah, Sayyidina Bilal, Allah bin Umar Khattab dan sebagainya. Jadi Allah SWT, saya nak sebut banyak sentuhan Rasulullah pada dadanya menghilangkan kebencian pada Islam. Kepada kalimat-kalimat ataupun kalimah Allah. Menghilangkan kebencian pada Rasulullah SAW. Maka kita nak malam ni kita disentuh cinta Nabi SAW. Sehingga insyaAllah keluar kebencian. Keluar segala tak elok dalam diri kita ataupun hati kita insyaAllah. Hadirin sekalian, yang pertama kita nak mendidik ataupun menghubungkan hati kita dengan Rasulullah. Timbul cinta Nabi SAW di sini. Sangat besar cinta. Kerana cinta itulah menyebabkan kita akan bersama Nabi SAW. Anta ma'aman ahbabta. Seorang satu hari, Nabi tengah khutbah, masuk seorang badui. Masuk dalam masjid Nabi. Nabi tengah khutbah. Hadis ini masyhur. Allah SWT. Bila masuk, hadis riwayat Muslim. Bila masuk, dia potong khutbah Nabi. Nabi tengah khutbah, dia potong. Dia kata apa? Mata sa'ah ya Rasulullah. Bila kiamat ya Rasulullah. Tapi adab Nabi SAW tak suka potong cakap orang. Nabi suka memberi peluang pada orang, memuliakan orang yang datang ke majlis atau masjid Nabi SAW. Seperti kita pergi baca Syama'il Imam Tirmizi, ada hadis Nabi SAW dalam majlisnya, Nabi paling banyak tengok muka dan senyum kepada asyarul qawm. Orang jahat lah, orang tak bagus. Dia main majlis Nabi, Nabi paling banyak tengok dia senyum. Sehingga berubah di hati dia. Daripada hanya nama yang dengar kepada, aku cintalah Nabi. Sebab Nabi pandang aku dengan cinta. Jatuh cinta pada Nabi SAW. Maka dia potong khutbah Nabi. Mata sa'ah ya Rasulullah. Nabi tak kata, kenapa engkau potong khutbah aku. Tapi Nabi pandang ini persoalan yang besar. Ini soalan yang besar. Dia nakkan sesuatu ni. Memahami dan menyelami perasaan orang lain. Maka syekh kita selalu ajak kita, kita kena faham perasaan orang. Kena ra'i perasaan orang. Kena memahami orang. Itu selalu syekh kita ajak. Kita jangan kita buat lebih kurang ke orang. Jangan tak hormat pada orang. Oh, hina-hina orang. Kita tak mahu orang hina kita, jangan kita hina orang. Kita selami perasaan orang. Jadi, Nabi kata apa? Ma'adatta laha. Apa yang kamu sediakan untuk menghadapinya itu kiamat. Dia kata, aku tak sediakan apa ya Rasulullah. Tak banyak salat, tak banyak saum, tak banyak puasa, tak banyak sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku ni cinta pada Allah dan Rasulnya. Nabi tak kata pun, kurang lagi tu semayang, kurang lagi tu zikir, kurang lagi tu tahajud. Itu Nabi mengiktiraf, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa engkau kasih. Bangun Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku cinta Rasulullah. Allah SWT. Dia mengatakan, tidak ada satu hadis yang lebih ku gembira melainkan hadis ini. Semua hadis gembira, ini paling gembira sekali. Karena aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Aku harapkan aku bersama dengan mereka nanti di akhirat. Itulah kita nak timbulkan dalam malam ni, cinta, mahabbah. Tu kita bersama Nabi SAW. Sayyidina Bilal waktu nak meninggal dunia, isteri dia dekati dia. Wahai Bilal, aku sedih wahai Bilal. Wa karabah. Oh susahlah, oh musulitlah,
oh musibahlah, habislah, suami aku nak meninggal dunia. Bilal yang nazak yang dah tak larat, dia buka mata, dia kata apa? La, bal wa tarabah, wa tarabah, wa tarabah. Untung ataupun senang. Kenapa? Esok aku nak bertemu dengan Muhammad dan juga sahabat aku. Esok bukan meninggal dunia. Dunia misahkan aku dengan Nabi Muhammad. Bila aku meninggal dunia, itu suatu kegembiraan pada aku. Kebahagiaan pada aku, dapat bertemu Rasulullah SAW. Itu perasaan sahabat dengan perasaan sahabat Nabi dengan Nabi. Kita umat Nabi yang Nabi cintai, yang Nabi rindui, bagaimana perasaan kita dengan Rasulullah SAW. Bagaimana hati kita dengan Rasulullah SAW. Apa selawat kita kepada Rasulullah SAW. Berapa kali kita mohon istighfar kepada Allah SWT. Sedangkan Nabi SAW, satu hari Nabi duduk dengan Sayyidina Aisyah. Nabi kata, ya Allah ampunkanlah Sayyidina Aisyah. Dosa besar, dosa kecil. Dosa yang zahir ataupun yang batin. Dosa kecil ataupun dosa yang diketahui ataupun dia tidak ketahui. Dosa yang akan datang. Dosa yang lalu. Ampunkan semuanya, ya Allah. Sayyidina Aisyah gembira. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, engkau gembira dengan doa aku. Sayyidina Aisyah tanya, gembira lah. Wahai Rasulullah, mesti kabul lah. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, itulah doa aku untuk umatku setiap malam. Pada engkau malam ni saja, umatku setiap malam. Itu Nabi SAW. Bagaimana perasaan kita dengan Rasulullah SAW? Maka ini tetamu Rasulullah semua. Ini madis Rasulullah. Maka hadirkan perasaan kita dengan Rasulullah. Cinta Rasulullah kemuliaan. Cinta harta tak ada kemuliaan. Harta akan hancur binasa. Cinta kita punya pangkat. Tidak ada apa-apa. Kerana pangkat kita akan tinggal. Kita akan dijatuhkan pula. Alhamdulillah. Kita cinta kepada Allah SWT. Apa yang kita miliki, semua itu akan ditinggalkan. Bila kita cinta Nabi SAW, kita tak akan tinggalkan Nabi. Nabi tak akan tinggalkan kita. Bahkan akan bersama. Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang akan bersama dengan siapa dikasih. Yang kedua, kita nak majlis ini adalah kita nak menyatukan hati kita semua. Terima kasih kepada semua pimpinan. Khususnya barisan ayahanda, pimpinan-pimpinan NGO, barisan asatizah, guru, tok-tok guru pun juga main. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak pada hati ini. Kenapa? Ini adalah salah satu daripada kita nak menjayakan kesatuan umat Islam. Kalau kita mengaji hadis akhir zaman, apa yang kerja Imam Mahdi buat? Di antara kerja pertama Imam Mahdi buat adalah menyatukan dua orang. Kata Al-Habib Wakil Al-Adni dalam kitab Fitahulat, umat Islam tidak akan bersatu sehinggalah zuhur Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi baru berkumpul semua, akan bersatu semua. Tapi kata Habib, sebelum muncul Imam Mahdi, kamu kena bekerja Imam Mahdi. Menyatukan umat Islam. Satukan hati umat Islam. Dengan apa? Cinta Allah, cinta Rasul. Itu susah sikit nak bersatu dengan yang lain. Letak Rasulullah, semua akan duduk. Letak Rasulullah, hati yang keras, dia lembut. Betapa banyak kita tengok baris-baris yang macam ni kita buat, yang mata keluar. Kita dah tengok banyak dah. Sedangkan ada di antara mereka yang kadang-kadang solat pun belum lagi. Masih lagi maksiat pada Allah. Bila masuk majlis Rasulullah ini, dengan Rasulullah akan mencairkan hati kita. Dengan Rasulullah akan tunduk hati kita. Akan datang dengan rahmat, dia datang dengan hidayah, dia datang dengan pertolongan Allah SWT. Jadi mudah-mudahan kita dapat satukan hati kita dalam majlis ini. Apa tujuan kita bersatu? Supaya kita dapat bersama-sama berganding bahu untuk menyebarkan kebaikan pada umat Nabi SAW. Kita jaga kita punya jemaah kita masing-masing, insyaAllah. Kita menjagalah daripada tentera syaitan dan dajjal yang setiap hari ingin menyesatkan umat Islam. InsyaAllah bila kita bersatu, Allah akan beri rahmat. Kita bersatu, Allah akan barakah. Dan kita akan bersatu dengan Nabi SAW. Dalilnya orang jahidah daripada berpecah, lemai Nabi SAW Nabi satukan mereka. Aus dan Khazraj Nabi satukan walaupun sentiasa berperang. InsyaAllah kita angkat Rasulullah pemimpin kita. Kita angkat Rasulullah idola kita. Kita angkat Rasulullah yang paling tinggi sekali, yang memandu jalan kita. InsyaAllah kita akan selamat. InsyaAllah kita akan bersatu. InsyaAllah Islam akan kembali kepada kegemilangannya. Dan insyaAllah mudah-mudahan ini adalah salah satu ataupun tanda-tanda bermulanya kebangkitan akhir zaman di Nusantara, insyaAllah. Dan kebangkitan Islam itu dapat dibawa kita dengan baik, dengan ikhlas, dengan hati yang benar, mengharapkan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati Tuan Guru kita Syekh Muhammad Zainal Asri, Ayahanda Cik Tun, dan semualah yang menganjurkan, yang berkhidmat, walaupun hujan basah tetap khidmat juga. Terima kasih kepada semua yang hadir, walaupun basah, walaupun duduk juga. InsyaAllah semua dikira oleh Rasulullah SAW. Nanti boleh beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pernah dulu hadir dulu majlis Rasulullah. Rasulullah, saya hadir majlis untuk cinta engkau Rasulullah. Ni di akhirat aku susah, ya Rasulullah, dosa banyak, pahala sikit. Tapi aku pernah korbankan aku punya pakaian ni, kotor ni pakaian aku. Hujan pun aku datang juga. Semata-mata aku nak berkumpul kerana Allah dan Rasul. Ya Rasulullah beri syafaat. Rasulullah beri syafaat, insyaAllah. Guru saya diri kita tadi pesan. Tiap hari atau malam hidup kita jangan tinggal sunnah Nabi. Walaupun satu saja. Kerana satu pun cukup lah. Untuk menjadi hujah nanti. Untuk menjadi modal kita. Modal apa? Kata guru kita ditarim dulu, dia kata apa? Nanti di akhirat kita kata apa? Ya Rasulullah, saya pernah amal sunnah Rasulullah satu saja. InsyaAllah dapat syafaat, insyaAllah. Kerana walaupun satu, itu ada hati yang nak ikut Nabi SAW.
tak ada langsung, maksudnya tak ikut, tak mau ikut langsung. Walaupun satu ada hati, maksudnya kekuatan untuk mengikuti Nabi SAW. Dan Allah merahmati perjumpaan kita, dan semua dapat hadiah daripada Allah, dapat anugerah daripada Allah, dan dapat syafaat Rasulullah yang agung insyaAllah, yang besar, syafaatul uzma insyaAllah. Dan seperti mana kita berkumpul malam ini di sini, kita berkumpul pula nanti di akhirat bersama Nabi SAW. Hari ini kita bersama pewaris Nabi, Syekh Zainal Asin insyaAllah. Akhirat nanti kita akan bersama Rasulullah SAW. Bayangkan Rasulullah di depan kita, nanti di akhirat di mahsyar, macam perasaan kita. Bagaimana perasaan kita waktu kita nak pergi melihat wajah Nabi, waktu kita nak pergi bersalaman dengan Nabi SAW? Bagaimana perasaan kita saat Rasulullah akan pegang tangan kita, dia nak tarik kita pergi syafaat, nak masuk syurga bersamanya? Bagaimana perasaan kita? Kemudahan kita akan berkumpul nanti dengan Nabi SAW. Keperbanyakkanlah salawat, sambutlah Ramadan dengan gembira, sambutlah Ramadan dengan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Ramadan daripada umat Nabi SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atas panjang kalam. Jazakumullah khairan kathiran. Jutaan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Al-Ustaz Ahmad Mu'ti di atas butiran mutiara yang telah dilontarkan kepada kita berkaitan yang menarik perhatian saya pada malam ini, iaitu wadhikruhu fihi syifa, iaitu menyebutnya saja menjadi satu ubat di dalam hati kita. Dan tidak ada perkara yang paling selamat kita di akhirat nanti melainkan kita membawa satu hati yang selamat dengan kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati dan Allah memberkati Al-Fadhil Ustaz Ahmad Mu'ti, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam ketaatan dan diberikan kesihatan yang berpanjangan. Jadi sebelum kita berada di kemuncak majlis pada malam ini, marilah sama-sama kita lantunkan hati kita dengan kita mendengar sedikit ataupun mendengar lantunan qasidah yang akan disampaikan oleh anak-anak kita, iaitu Ponok Darus Sajidin. Jadi apapun majlis, mempersilakan fatafadhal mashkura wa minallahi ta'ala mahjura. Allah'a emanet.
الرحمن بوت أمة آخر زمان في كل كن رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على دوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله InsyaAllah, jazakumullah khairan kathiran kepada anak-anak kita yang telah melentunkan hati kita dengan memperdengarkan qasidah marhaban ya Ramadan. Jadi sebelum kita teruskan majlis kita, majlis ingin mendengar sorakan semangat daripada tuan-tuan para hadirin hadirat yang hadir pada malam ini dengan kita sama-sama. Kita membalas selawat dan salam kepada Rasulullah dengan saya mengucapkan sallu ala Nabi Muhammad. Tuan-tuan sallallahu sallam alaih. Boleh tak boleh? Boleh. Jadi kita dengarkan sorakan semangat daripada kita semua kerana kita sekarang telah pun bersatu dengan satu hasrat. Kita tidak lain tidak bukan kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala al-Habib Muhammad. Rasulullah Alhamdulillah. InsyaAllah majlis diteruskan lagi. Kita mendengar butiran ucapan daripada Kekanda Yusuf Azmi. Barangkali kita kenal saudara Kekanda Yusuf Azmi dengan mempertahankan agama kita, mempertahankan bangsa kita. Jadi insyaAllah kita teruskan majlis kita dengan butiran kata daripada Kekanda Yusuf Azmi. Majlis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الشفيع والمستجيب وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang saya kasihi yang saya cintai Tuan Guru Syekh Zona Asri Ustaz Mukti
Tuan Guru, sahabat saya. Ayahanda Cipta, sahabat saya ni, Tok Singa, sahabat saya, Tok Ayah Tuah, Tuan Guru dan semua yang hadir, persatuan-persatuan ayahanda-ayahanda, Tok Ayah, Tok Ayah, bonda, kekanda dan tuan-tuan yang perempuan yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sambunglah macam Ustaz Mukti, minta maaf kalau ada nama yang tak disebut. Saya ni biasa cakap bukan dengan orang-orang soleh macam ni, jadi saya pula terkebir-kebir ni. Tuan Guru, betul, saya biasa cakap orang yang nakal sama-sama nakal lah dengan saya ni. Macam cerita lah tadi, dia pun gabrak bila tengok semua pakai serban. Saya pun lebih kurang lah 2x5 tu masa kita duduk sebelah. Jadi apapun sebenarnya, kami ni adalah orang yang suka tumpang kapal-kapal orang soleh. Saya pandang Tuan Guru Syed Zon Asri, Ustaz Mukti, Tuan Guru, sahabat-sahabat sekalian yang hadir dalam majlis hari ini, semua di kalangan orang-orang soleh. Dan saya baca juga, walaupun saya bukan di kalangan orang yang berilmu, orang alim, tak ada, tak tahu, bukan ahli kitab, tapi saya tahu kalau kita duduk dengan orang soleh ni, perjalanan dia jauh, kirat dia. Ha, kirat ni macam apa? Bukit Uhud tu kan? Satu kirat ni macam satu Bukit Uhud, jauh. Jadi Tuan Guru kenal-kenal muka kami ni, saya ni, yang ada Cetan, korang-korang pun, Tuan Guru pun boleh ingat-ingat kami kat sana. Jadi sebab itu ada je program-program maulid ni, kami selalu nak ikut serta. Tukang ambil air pun jadilah, sebab kami tahu kami punya aib, kami tahu kami punya nakal. Tapi bila kami dengar apa ni, kami punya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu insya-Allah tinggi. Walaupun kami ni bukanlah pandai sangat kalau dengan kasidah-kasidah yang dilakukan, ada yang boleh hafal, ada yang tak boleh hafal. Tapi asal kita tahu kita punya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kita tahu kita punya sayang dan kita tahu macam mana pengorbanan perjuangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita kena jatuh cinta, kita kena cinta kepada Nabi. Saya ni bukan ustaz ya. Kalau nak bagi tausiah ni kena Ustaz Mukti ya. Tapi apa yang saya buat di rumah lah dengan isteri dan anak-anak, walaupun saya ni bukan ahlinya, isterinya lebih pandai lah. Kalau nak kata isteri dengan saya dia lebih baik lah. Dia lebih jauh, lebih pandai, dia ahli lah. Dia pandai lah dalam Quran dan sebagainya. Tetapi apa yang saya buat di rumah, kita selalu baca kitab Syamim Mahmudiyah. Kitab itu kita ulang, berulang kali kita baca, dan juga adalah beberapa kitab yang menceritakan tentang bagaimana perjuangan-perjuangan Nabi SAW kan. Tapi apapun, saya katamkan kitab itu, apa yang saya buat dengan isteri dan anak-anak, kita sering ulang kali setiap solat, lepas solat fardu, kecuali zuhur dengan asar saya tidak ada di rumah. Saya cuma ada subuh, pening maghrib dan isyak, dan waktu zuhur dengan asar tu isteri akan bawa lah. Apa yang kita buat dekat rumah, apa ni, kita pastikan dalam rumah tu supaya setiap hari bercerita tentang Nabi SAW. Sebab saya diberitahu, telah dididik oleh guru-guru saya, dan saya pernah pergi ke Tarim. Tak lama lah, tak sampai sebulan lah, tapi duduk di sana, saya lihat bagaimana orang-orang soleh dekat sana. Dunia ni saya lihat bila saya duduk di Tarim pada bulan Ramadan 3 tahun lepas, 2019. Tuan Guru, saya pergi sana, saya lihat di Tarim ni, bila saya sampai ke Seun tu, pelajar-pelajar saya saya ingat saya punya nervous sampai pergi kat mic lah. Saya punya nervous tu mic ni ikut nervous. Jadi bila saya sampai ke Tarim, saya sampai ke airport,
saya melihat macam mana pelajar-pelajar Habib Umar lah, saya kira Darul Mustafa lah, Habib Umar punya anak murid, punya akhlak yang luar biasa. Bila saya sampai-sampai sana, saya pergi ke sana, saya tak beritahu pun saya nak sampai ke saya ambil sikit masa sikit lah. Saya pergi sana, saya tak beritahu, saya tak letak dalam Facebook, tak ada. Saya cuma ikut salah seorang daripada anak murid apa ni Habib Umar lah, Sheikh Imran Angulia. Saya pergi sana dan tak ada posting pun dalam Facebook. Bila saya sampai-sampai airport, saya lihat pelajar-pelajar daripada Malaysia dan Singapura dengan Indonesia di sana, saya melihat diorang punya akhlak luar biasa. Dia raikan kita. Lepas tu saya tanya, macam mana kenal saya? Sebab saya tahu di Yaman ni internet tak ada. Kan? Internetnya E tu 5G lah. E tu 5G. Dia kata tak ada. Kalau dia nak tengok Facebook nak tengok kuat sikit, dia pergi naik atas gunung Ustaz Mati. Pergi naik atas gunung. Tapi bila yang membuatkan saya terkesan sangat ni, bila saya pergi ke sana tu, di Tarim ni saya tak tahu ayam susah cari. Ayam susah cari. Jadi dia orang tanya dengan saya nak makan apa. Habis waktu berbukakan sahur kanda, dia kata baik betul lah. Macam Ustaz Muti lah, kita tengok dia punya waraknya, lembut yang macam itulah. Saya jumpa pelajar-pelajarnya begitulah. Jadi dia tanya nak makan apa. Waktu buka dengan sahur, saya kata apa-apa saja. Dia kata, kanda biasa makan apa? Saya kata, saya kalau boleh dapat makanan Melayu lebih baik. Saya kata kan, sebab saya dah dekat seminggu lebih dekat Madinah Mekah, dah rindu nak makan makanan Melayu kan. Sebab saya waktu tu ziarah lah ikut Tuan Guru, ikut Syekh Imran waktu tu. Jadi bila saya beritahu saya nak makan tu, dia tanya nak makan apa. Saya kata bolehlah kalau ada makanan Melayu. Dia kata bolehlah, kita ayah susah-susah lah, masak ayam pun okey. Saya kata, dia tanya ayam nak masak apa. Saya kata lah masak kari, masak kurma. Saya pun cakap lah nak masak kari, nak masak kurma, masak kari lah yang senang. Saya kata kan, tak usah susah-susah. Saya kata kan. Jadi mereka pun buat benda tu setiap malam. Sahur hantar, berbuka pun hantar ke rumah, saya macam bilik lah, apartment. Jadi sampailah akhir Ramadan saya nak balik. Jadi saya ringkaskan cerita macam mana akhlak orang yang mencintai Nabi, orang yang mengikut Rasulullah, orang yang betul-betul memuliakan guru, bagaimana mereka khidmat dengan guru-guru mereka. Saya lihat macam mana, saya lihat satu betul-betul mutiara lah. Dan saya bila, sebab tu bila saya balik Malaysia ni, saya rasa saya lah orang yang paling sombong. Saya selalu cakap dengan saya, saya lah orang yang paling takabur. Saya rasa saya lah orang yang selalu tidak bersyukur. Saya selalu letakkan diri saya begitu. Sebab apa? Bila saya lihat dekat sana, setiap malam kalau mati elektrik dekat Yaman ni, terus mati sampai pagi. Jadi esoknya baru ada orang generator datang yang buka. Jadi bayangkan bagaimana pelajar-pelajar Tarim tu, dia nak dapat ilmu, pergi sana nak dapat ilmu, nak bawa, nak dakwah kepada kita. Hanya nak menceritakan kita bagaimana perjuangan baginda Rasulullah SAW. Sebab itu saya lihat kalau kita ada guru-guru yang dakwah kita, yang bagi pelajaran bagi kita, kena ambil. Kena ikut. Kalau dia suruh khidmat, ikut je lah apa yang kita boleh buat. Sebab tu saya memang bangga sangat dengan sahabat saya, Ayanda Cik Tun. Dia beritahu dengan saya, lepas balik jumpa Tuan Guru Syed Zainal Asri, dia terus kata dia nak buat program mencintai selawat kepada baginda Nabi SAW. Saya kata, boleh sahabat, saya ikut je kat belakang. Kata sahabat kena ada. Dia cakap saya, saya ingatkan dia main-main. Rupanya cepat je dia buat appointment tu. Kejar balik Tuan Guru kan. Sekejap-sekejap terus jadi. Alhamdulillah tu saya kata dengan sahabat saya. Saya cakap kan, sahabat ni, dia selalu cakap dengan saya, dosa dia banyak. Saya cakap, sahabat punya dosa banyak itu dulu kan. Saya kata, hari ni sahabat punya kebaikan, saya cakap jauh-jauh. Sedangkan Nabi SAW ada cerita dalam hadis, orang yang ada dalam hadis kudusi, sorry, maafkan hadis Nabi, hadis kudusi firman Allah, orang yang ada satu kebaikan pun Allah bagi syurga dengan rahmat dia. Apatah orang yang menganjurkan, yang bersungguh-sungguh nak bagi orang cinta kepada Nabi, nak bagi kenal Nabi, pasti Allah Ta'ala pasti akan pandang dengan pandangan rahmat yang besar. Sebab tu saya lihat, saya balik-balik kepada cerita saya di Tarim tu, bila saya balik tu, nak balik tu saya cakap, saya terima kasih lah dengan semua anak-anak murid apa ni, Habib Omar. Saya cakap terima kasih banyak. Saya cakap harap saya tak menyusahkan semasa saya dekat Yaman dan sebagainya. Saya dah nak balik dah. Lepas tu saya kata, jangan lupa apa ni, korma dengan kari tu, nanti buka restoran bila dah habis belajar dekat Malaysia.
Jadi bila saya nak balik dah tu, nak masuk dah nak balik ke nak balik ke Mesir, lepas tu nak balik ke Madagas, nak transit balik ke Malaysia lah, nak balik lah tu. Jadi saya cakap dengan pelajar tu kan, nasib baik saya minta makanan setiap hari ayam kan. Kalau tak saya tengok kambing susah nak cari kat sini eh. Lepas tu dia kata, tak ada kanda, kat sini kambing senang cari, kambing biri-biri. Habis ayam, dia kata ayam kena pergi cari kampung ke kampung, dia kata. Kampung ke kampung, saya cakap, biar betul. Dia kata betul, setiap malam Syekh Din Malik tu, ada seorang anak murid tu, pergi ke kampung lain untuk cari ayam. Untuk siapkan sahur dengan, berbuka, sebab saya nak makan dengan anak perempuan saya je. Saya pergi dengan anak perempuan saya waktu tu. Saya cakap, ya ke? Dia kata, betul, setiap malam dia buat macam tu, tanpa dia beritahu. Jadi saya menangis lah kat airport tu. Saya sedih. Saya nampak seorang yang sanggup korbankan hidup dia, dia tak beritahu, dia tak cerita dengan kita. Kadang-kadang kan kawan-kawan kita pun kalau balik kan, kau tahu pasal kau ni aku pergi cari kedai makan tau, 2 jam kau tahu perjalanan. Dia buat sepanjang Ramadan, maksudnya sepanjang saya di sana. Dan saya tengok akhlak luar biasa. Dan saya lihat kenapa mereka begitu, sebab kerana mereka cinta pada Nabi SAW. Mereka nak ikut apa yang Nabi buat. Sebab tu tuan-tuan, bersyukurlah kerana hari ini kita semua dapat dihimpunkan dalam satu majlis yang tidak ada yang lebih besar daripada mengingati Nabi SAW. Walaupun saya bukan orang soleh, bukan orang baik, saya selalu, kawan-kawan saya kan nakal-nakal macam saya juga kan. Saya ni nakal banyak tau, bukan sikit, banyak. Jadi apa yang saya buat, saya selalu ceritakan tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada orang-orang yang selalu jumpa saya. Sebab apa? Itu je cerita saya tahu. Itu je cerita yang bagi saya kena dengan diorang, supaya diorang pun nanti nakal macam saya pun boleh berubah jadi elok sikit. Jadi saya itulah jadikan tajuk setiap hari, jadikan tajuk, dan akhirnya kita bawa dia kepada cinta kepada Nabi SAW. Sebab saya yakin kalau setiap hari kita pelihara hati kita, jaga hati kita, kalau kita cinta kepada Nabi, kalau saya selalu cakap dengan diri saya, kita hidup nak minta seperti dengan Allah. Maksudnya dalam keadaan kita buat kerja, buat apa, dakwah kita buat, hidup, beribadah apa, beribadah pun, kadang-kadang kita nakal, kita terlebih, tercakap lebih dengan orang. Tapi bila di malam hari, minta seperti dengan Allah, sebab Allah tidak akan tolak. Sebab kalau kita hidup tak minta seperti dengan Allah, dan siapa kita nak minta lagi? Sebab itu dua je tempat yang kita boleh gantung kan, satu dengan Allah, dua kepada Nabi SAW. Jadi insyaAllah mudah-mudahan majlis ini mendapat keberkatan rahmat yang besar kerana adanya guru-guru. Apatah lagi hari ini kita ada daripada pewaris Nabi, Tuan Guru Syed Zainal Asri. Saya selalu tengok Tuan Guru Syed Zainal Asri ini dekat dalam YouTube dengan Facebook. Saya memang buat notification, selalu tengok. Tapi kadang-kadang nak kejar yang kiamulah itu punya tu susah sikit lah. Kita tengok balik lepas subuh lah. Memang luar biasa lah Tuan Guru Syed Zainal Asri. Setiap malam saya rasa tahajud, Allahu Akbar. Sebab tu saya dapat Tuan Guru kenal muka saya pun, sahabat saya ni pun kenal saya. Jadi kurang-kurang dekat akhirat tu kita saling tumpang-menumpang ya. Harap-harap kita dalam majlis pada hari ini kita saling menumpang ya. Kenal kita, persahabatan kita nanti dekat sana, tunggu, saling menunggu kan. Tak ada apa lagi yang kita nak buat. Sebab apa? Kena mati nanti dalam alam barzah, tidak ada perkara yang paling menakutkan. Saya baca dalam kitab Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu kata, tidak ada perkara yang paling menakutkan yang diceritakan oleh Nabi selain alam kubur. Jadi saya takut betul-betul kalau alam kubur ni. Dan saya baru saja beberapa 2 bulan yang lepas perginya arwah Abang Ali, dan juga ibu mentua saya juga pergi sebelum daripada Abang Ali meninggal. Jadi tak ada perkara yang paling menakutkan saya adalah alam barzah. Jadi mudah-mudahan saya juga nak merayu kepada tuan-tuan yang hadir. Saya pasti tuan-tuan sebahagian besar adalah orang-orang yang baik-baik yang beramal. Kalau tidak, tuan-tuan tidak hadir dalam majlis ini. Jadi kalau nanti, kalau tuan-tuan diberi oleh Allah lebih awal masuk ke dalam syurga, cari-carilah kat saya ni kat sana, cari-carilah sahabat saya ni mudah-mudahan. Sebab tidak ada siapa yang boleh menahan sakitnya, pedihnya api neraka jahannam tu. Tak ada siapa lah. Sebab tu kalau kita nak bermusuh dengan kawan-kawan kita, bergaduh dengan kawan-kawan kita, jangan sampai mendoakan kawan-kawan kita ni masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Kerana di dunia ni kita pegang api pun tak tahan dengan sakitnya api tu, apatah lagi dekat akhirat. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah kawan-kawan kita buat zalim pada kita pun, buat sakit hati pada kita, jangan doakan buruk pada dia. Sebab apa? Tidak ada seorang pun hamba Allah Ta'ala yang mampu untuk menahan sakitnya api neraka. Jadi sebab itu mudah-mudahan itu saja saya doakan, supaya saya mohon kepada tuan-tuan, sekiranya ada khilaf dalam perucapan saya minta ampun. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
jazakumullah khairan kathiran kepada kakanda Yusuf Azmi. Jadi insyaAllah di sebalik kalam yang telah disampaikan oleh kakanda Yusuf Azmi itu, dia adalah satu semangat bagi kita, bagi penuntut ilmu. Dan di antara selain daripada itu, barangkali kita kena belajar untuk kita ni sentiasa untuk bertawaduk, rendah diri. Jadi insyaAllah kita berada di sesi kemuncak. Sebelum kita memuncak lagi kemuncak majlis kita pada malam ini, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Ni'adhith untuk memberikan sedikit bicara kalam mutiara daripada kita pada malam ini. Jadi insyaAllah majlis menjemput Ustaz Ni'adhith untuk memberikan tausih. Wa tafadhal mashkura min Allah Ta'ala majub. Allah, Allah, bismillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa triyakhil akhyar wa miftah hibabil yasar sayyidina wa maulana Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ma fi 'ilmillah wal ifdalih amma ba'd. Fadil sahibul fadilah al-mukarram wal-muhtaram al-mujahid fi sabilillah al-salih al-Sheikh Muhammad Zain al-Asri bin Haji Muhammad Ramli hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau, isteri dan anak-anak beliau, mengangkat darjat dan makaman beliau, mengumpulkan beliau bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan afiah kepada beliau, keselamatan dunia dan akhirat kepada beliau. Amin Allahumma amin. Fadil akhina mahbub al-ustaz Mu'ti Ahmad Mu'ti hafizahullahu ta'ala, semoga Allah juga memberkati kepada beliau dan keluarga beliau dan seluruh daripada tulab beliau, dan semoga Allah mengangkat darjat beliau insyaAllah. Fadil Yahanda Cikgu Harun, Fadil kekanda Ustaz Ala Muhammad Yusuf Azmi, semoga Allah mengekalkan kegarangan beliau untuk agama Allah Azza wa Jalla insyaAllah. Fadil Ayahanda Cik Tun, semoga Allah menerima segala kebaikan beliau dan menghapus dan memaafkan segala kekhilafan beliau. Berkan beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekanda Tok Singa Ayahanda Tuah Jani bin Abdul Majid, Fadil Ustaz Abdullah, Fadil Ustaz Aim, Fadil Ustaz Amidi dan seluruh daripada keluarga Ustaz Darsa. Moga-moga hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini menurunkan pengampunannya yang sumur dan sempurna kepada kita semua insyaAllah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita sekarang berada di ambang dalam menanti akan ketibaan Ramadan. Kita sekarang sedang berada pada waktu penantian untuk memasuki Ramadan. Selepas dua hari nanti, kalau kita hidup insyaAllah pada hari Ahad 3 April ni, kita semua kalau kita hidup ketika itu, kita bukan lagi menanti untuk memasuki, tetapi kita dimasuki oleh Allah ke dalam Ramadan. Bila mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memasukkan kita ke dalam Ramadan, maka pada setiap waktu dan saat kita perlu pertanyakan dan persoalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas sebab dan kerana apakah Allah memilih kita daripada kalangan ramainya hamba-Nya di muka bumi ini. Allah memilih kita untuk bertemu dengan Ramadan. Maka jawapannya adalah satu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak berkeinginan untuk melihat solat kita, Allah tidak berkeinginan kepada zikir kita, Allah tidak berhajat kepada puasa kita. Namun tarbiyah dan ujian Ramadan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah ingin melatih kita untuk menjadi hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu kemuncak kenikmatan yang paling besar sebagai seorang hamba, kemuncak kenikmatan yang paling besar bagi seorang manusia adalah bila mana kita menjadi hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu para guru kita, khusus Syekh Muhammad Zainal Asri, senantiasa mendidik, mentarbiah kita
untuk mengekalkan sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kehambaan kepada Allah itu tidak mungkin dapat dilihat hanya kerana hanya dengan kita dengan Allah. Namun sifat kehambaan itu akan terzahir dengan kita sesama dengan manusia, kita dengan keluarga, kita dengan kekanakan, dan kita dengan seluruh daripada orang-orang mukmin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, pesuruh Allah. Ruha asiddau 'alal kuffar. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat tegas, sifat garang, sifat cengih dengan orang-orang kafir. Namun ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama mereka. Tetapi pada dewasa ini kita melihat umat-umat Rasulullah bersikap garang dan tegas dengan orang-orang Islam, namun melutut dan lemah di hadapan orang-orang kafir. Maka mudah-mudahan dengan perkumpulan pada malam ini, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Syekh Muhammad Zainul Athri dan barisan ayahanda pahlawan yang hadir, moga Allah memasukkan keizzahan dan haibah dalam hati umat Islam insya-Allah. Semoga Allah menambahkan sifat haibah dan azim ke dalam jiwa-jiwa umat Islam, dan Allah memasukkan sifat takut dan gentar ke dalam jiwa musuh-musuh Islam insya-Allah. Yang menjadi permasalahan pada hari ini adalah Allah mencabut sifat gerun musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam kepada orang Islam, dan Allah memasukkan sifat gerun ke dalam hati orang Islam. Ini kerana hari ini kita memperelokkan zahir kita, kita mendisiplinkan jasmani kita, kita menguatkan jasad kita, namun kita meninggalkan perjalanan kerohanian kita. Maka mulai pada malam ini, malam Jumaat yang mulia ini, bila sama-sama berjanji dan berazam di hadapan Syekh Muhammad Zainul Asri dan para ulama kita yang hadir, di hadapan orang-orang tua kita, untuk kita memperbaiki rohani kita dengan Allah, untuk kita menggemilangkan batin kita, untuk kita mencemerlangkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila mana hati kita dan rohani kita telah gemilang dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kegerunan pada hati musuh dan kehebahan pada hati kita insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, moga-moga perkumpulan kita pada malam ini adalah perkumpulan yang akan menurunkan bantuan dan nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Umat yang telah berpecah, perkelahian yang telah berlaku, perbalahan yang sedang berlaku adalah menyakitkan hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penganjuran Majlis Nazran Mahabbah Darsa pada malam ini adalah umat dan penawar pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hani'an lakum, tahniah pada semua, wabil khusus pada Syekh Muhammad Zainul Asri, Ayahanda Cik Tun, Kana Yusuf Azmi, Ustaz Mu'ti, dan barisan daripada mereka yang melaksanakan majlis pada malam ini. Mudah-mudahan penawar ini sedikit sebanyak memberi senyuman di bibir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mendoakan agar barisan ayahanda kita yang hadir daripada pelbagai NGO, persatuan dan sebagainya, agar mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka satu keadaan dan satu masa yang boleh mereka berkhidmat di dalam mengembilangkan Islam insya-Allah. Berhentilah daripada perpecahan, kembalilah kepada penyatuan, dan payung penyatuan yang terbesar adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhir kalam pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, di waktu yang penuh dengan berkat ini, di tempat yang penuh dengan bersejarah ini insya-Allah, marilah sama-sama kita meninggalkan seketika handphone kita, meninggalkan seketika segala perbuatan kita yang sedang berjalan di belakang, berhenti seketika,
Kita duduk sebentar, bertawajuh kepada Allah. Mailah sama-sama kita melantunkan dengan sekuat suara salawat Anwar. Mudah-mudahan diturunkan cahaya pada tempat ini insya-Allah. Diturunkan cahaya pada hati-hati kita insya-Allah. Diturunkan cahaya pada hati musuh-musuh kita hingga mereka mendapat hidayah insya-Allah. Diturunkan cahaya ke dalam hati kaum muslimin semuanya hingga mendapat pertolongan daripada Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar. Hadirin yang hadir berjanji kepada Allah, para ayahanda-ayahanda yang hadir, pahlawan-pahlawan yang hadir berjanji kepada Allah, kalian adalah benteng yang kukuh kepada para ulama insya-Allah. Kalian adalah benteng yang kukuh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara kita ini insya-Allah. Darah merah yang mengalir deras dan panas dalam darah badan kita adalah darah yang mampu kita tumpahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Darah merah yang tercipta daripada nur Sayyidina Muhammad adalah darah yang akan mempertahankan sehabis mungkin umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa afu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada al-fadhilah ustazna Aziz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati beliau. Dan ketibaan kemuncak majlis pada malam ini yang dinantikan butiran mutiara yang barangkali menjadi satu kerinduan dan menjadi satu ubat bagi kita selama ini ketika mana kita mendengarnya di Facebook, di YouTube, di Instagram dan di mana-mana media sosial. Ia menjadi satu ubat bagi mereka yang mendahagakan jawapan untuk mengenal Allah. Jadi majlis yang dinanti-nantikan iaitu Al-Mukarram Al-Fadil Tuan Guru Sheikh Muhammad Zainul Asri bin Haji Muhammad Ramli, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Dan majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Terima kasih kepada Musi Majlis, Ustaz Nabrul Muhminin, Ashab Fadilah, Ustaz Mukti, Cikgu Harun, Ustaz Ni Aziz dan para asatizah yang lain, Ustaz Abdullah, yang saya raikan pada malam ini, Cik Tun, Sedap Sof, Tok Singa, Abang Tuah dan semua para ayahanda-ayahanda yang ada pada malam ini, saya meraikan kehadiran pahlawan-pahlawan kita. Alhamdulillah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di awal Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi diperkuatkan dengan masuknya Islam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sesaat Nabi kita berdoa, Allahumma hdi li ahdi umarai. Ya Allah Tuhanku, bagilah hidayah kepada salah seorang Umar. Yang pertama Amr bin Hisham Abu Jahal. Yang kedua Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi Allah pilih Umar Al-Khattab. Allah tak pilih Abu Jahal. Orang yang terbaik pada zaman jahiliyah, orang yang terpilih jadi pemimpin di zaman jahiliyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terpilih juga menjadi pemimpin di waktu Islam. Seperti yang Nabi sebut, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang yang terbaik di zaman jahiliyah, terbaik juga di zaman Islam bila mana dia telah Islam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat masuk Islam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika mana Sayyidina Umar ketuk rumah Al-Arqam ibni Al-Arqam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para sahabat Nabi yang duduk dalam rumah Al-Arqam ibni Al-Arqam dengar suara Sayyidina Umar, semua dah membuat persiapan. Umar kalau dia mai, niat dia jahat, dia siap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi bila mana Umar masuk dalam keadaan yang baik, dia kata aku nak masuk Islam. Ketika tu orang bertakbir, Allahu Akbar, bermula kekuatan Islam dah. Ketika Umar telah mengucapkan dua kalimah syahadah, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kita benar? Bukankah kita benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad? Nabi kata, ya, kita benar. Kalau begitu apa kita takut? Akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala ajak para sahabat yang ketika itu sebelum itu lemah, mengerengkai tangan macam tu. Menuju ke mana? Ke Kaabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menuju ke Kaabah mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ketika itu tidak ada satu orang yang berani untuk mencabar Islam yang baru bangun dengan kekuatan pada ketika itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka Allah SWT pada saya, bila mana para ayahanda dah mahu bersama dengan Islam, bersama dengan saf para ahli ulama, berarti Islam sudah kuat.
Salah Sayyidina Muhammad. Mereka ni, para ayahanda ni kita kenal. Bila mereka mau bersama dengan satu kesatuan yang berdiri di atas dasar cinta pada Rasulullah, habislah. Maknanya dah lengkap. Dakwah kita ialah dakwah kita nak mengajak orang kepada cinta pada Rasulullah. Seperti tadi Ustaz Mukti sebut, bersatulah di atas nama apa pun tak akan berjaya orang Islam ni. Kita akan pecah. Tapi kita akan berjaya bila mana kita bersatu di atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat ketika mana guru saya bercerita bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Al-Madinah Al-Munawwarah, hadis pertama yang Nabi bawa ialah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nabi sampai di Madinah, itulah hadis pertama yang Nabi kata irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kasihanilah orang yang berada di bumi, nanti kamu akan dikasihi oleh yang berada di langit. Itulah dakwah Islam. Yana kasihanilah kepada orang yang ada di bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yaitu kasihani orang yang berada di bumi, orang Islam dan juga orang bukan Islam juga. Cumanya Allahumma salli ala sayyidina. Macam mana cara nak mengasihi orang bukan Islam? Cara nak mengasihi orang bukan Islam ialah menyelamatkan orang bukan Islam daripada api neraka Allah. Itu kerja kita. Sallallahu alaihi wasallam. Mengasihi orang Islam kita tahu. Ini kita tak buat ni. Kita nak mengasihi orang bukan Islam, sallallahu alaihi wasallam, kita kena selamatkan mereka daripada api neraka Allah. Nampak tak dakwah Islam? Irhamu man fil ardi. Kasihani siapa yang aduk di atas muka bumi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah seruan yang dibawa oleh Islam. Sebab itu berkata Al-Syahid Hasan Al-Banna rahimahullahu taala, da'watuna da'watul hub. Dakwah kita adalah dakwah cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan mati Allah sekalian, maka pada hari ini kita menyatu di atas nama satu cinta, iaitu cinta yang membawa percinta kepada Allah, iaitu cinta kepada Rasulullah. Saya teringat beberapa saat hari itu ketika mana karikatur menghina Rasulullah. Lepas tu hak paling baru ni, hak waktu kita PKP tu, sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi dihina, tak ada kebangkitan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang politik dah tak membela Rasulullah, wajib kita bangun bela Rasulullah nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nak jawab apa depan Nabi di akhir esok? Apa hampa buat waktu aku dihina? Jadi wajib perasaan itu wujud dalam diri kita sebab kita cinta pada Rasulullah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Tun yang main dengan rombongan dia hari itu. Saya pun tak sangka balik-balik dia pun beritahu, kata nak buat laturan mahabbah di darsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan saya kata ya, insyaAllah saya siap tempat je. Semua lepas buat salah sayyidina Muhammad, semua lepas buat daripada Lembu, daripada Kenuri, daripada Mikropod, semua salah sayyidina Muhammad, semua lepas yang buat. Jadi subhanallah, jadi tuan-tuan maka Allah sekalian, salah sayyidina Muhammad. Kalau perang ni kalah dah ni. Sikit sangat ni. Dan kali bagi kepas sikit. Tak boleh. Bagi kena kemas ni. Ini paling penting sekali mikrofon. Belakang lu dengar tak? Dengar belakang. Tak dengar juga ni. Saya semangat dah ni.
Kita tahun ini muslimin dan muslimat pelan leceh ni. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, saudara-saudara. Islam ni dia bukan ditolong oleh orang yang baik saja. Islam ditolong juga oleh orang yang tak baik. Dalam satu hadis Nabi sebut, innama yunsaru hadzal din bi rajulin fajir. Hadis tu dimulakan dengan innama, hanya sahaja orang majarah akan faham. Tak ada hal lain. Innama yunsaru hadzal din bi rajulin fajir. Hanya sana agama ini akan ditolong, akan ditolong oleh orang yang jahat. Macam mana orang yang jahat boleh tolong agama selepas mereka menerima hidayah? Macam orang macam Cik Tun ni bukan heran orang ni. Dia belah macam tu eh. Hak kita ni tu ok-ok juga, betul tak? Ha, dia tak dia. Kita ni ok-ok juga. Mereka ni tak kira lah. Semua lepas tempuh habis lah. Apa peduli mati? Tambah mati fisabilillah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu Nabi kata. Contoh yang paling baru ni, Rusia dengan Ukraine. Islam sedang ditolong oleh Rusia. Tapi hatu tak highlight. Sebab kita pakai siaran CNN. Hatu Yahudi punya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan kena study balik. Sebab dulu saya duduk heran, macam mana Rom akan menolong Islam di akhir zaman? Ya, Rom tu ialah Rom yang ditewaskan dalam peristiwa tumbangnya kerajaan Rom Timur. Yang Nabi sebut, la tuftahanna al-Qastantiniyah ni'mal amir dhalikal amir wa ni'mal jais dhalikal jais. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin ialah pemimpinnya, sebaik-baik tentera-tentera dia. Maka selepas 800 tahun datanglah Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan Rom Timur. Tumbanglah Rom tu. Di mana berpindah Rom tu lepas tu? Mereka berpindah ke Rusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah Rom yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Ghulibatir Rum. Rum ni selalu perang dengan Parsi. Kadang-kadang menang Parsi, kadang-kadang menang Rum. Tiba-tiba dalam perang yang berlaku tu, Rum kalah, umat Islam sedih. Sebab mereka paling hampir dengan Islam. Jadi hari ini masalah sayyidina Muhammad, Putin itu dia beragama Kristian Ortodok. Kristian Ortodok ni dia Kristian Kristian awal. Dia bukan Kristian yang main belakang. Yang main belakang ni Kristian Katolik. Hatu Yahudi cipta. Macam Yahudi cipta Wahabi. Tak faham kan? Itulah Amerika yang dicipta. Kerja Amerika Syarikat yang bermazhab Kristian Katolik tu ciptaan Yahudi. Ya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan tengok hari ini. Jadi mungkin barangkali tak lama dah akan berlaku krisis perang dalam dunia. Maka tuan-tuan subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi umat Islam hari ini luar biasa. Mereka dah boleh sembahyang ramai-ramai. Lebuh raya tutup, bukannya raya tutup. Lebuh raya tutup bila umat Islam turun sembahyang di Rusia. Allahumma salli ala. Dulu zaman komunis, umat Islam dipaksa untuk makan babi. Hari ini umat Islam dibela oleh kerajaan Rusia. Ala sayyidina Muhammad. Dulu bila mana komunis merintah, mereka reban, runtuh masjid-masjid. Bila mana
Putin, matahari ini masalah Sayyidina Muhammad, dibina balik masjid-masjid yang telah runtuh tu. Dan hari ini seorang demi seorang pemimpin Rusia masuk Islam. Dan mereka, mari saya tengok satu gambar pemimpin Rusia masuk Islam, menunaikan umrah di Mekah. Begitulah yang dijangka 30 tahun yang akan datang, masalah Sayyidina paling lewat 50 tahun Rusia akan jadi sebuah negara Islam. Dan orang masuk Islam berbondong-bondong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti himpunan kita pada malam ini, alhamdulillah belum pernah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan, diterjemah macam ni. Di sini soal Sayyidina Muhammad. Mai jauh. Nak mai keluar dekat ulu banyak ni. Masalah semua. 30 km lagi masuk sepadan siang. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa memimpin pada malam ini? Sebab kitalah, kita harap kitalah generasi terbaik di akhir zaman. Amin. Yang akan layak untuk menjulang panji-panji Islam di akhir zaman, insya-Allah. Sebab Islam akan menang di tangan generasi yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina. Apa ukuran generasi terbaik? Mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Sa'ala sayyidina Muhammad. Melebihi segala-galanya. Maknanya itulah generasi sahabat dulu. Dan generasi itu akan berulang kembali di akhir zaman. Kita harap itulah generasi yang diisyarat oleh Nabi dengan nama Ikhwan. Nabi tengah-tengah duduk dengan para sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba Nabi kata, ya laitani qabaltu ikhwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau bahasa orang Kedah, terjemah macam ni, ya Allah, rindunya nak jumpa dengan ikhwanku. Itu bahasa Rasulullah. Para sahabat tak pernah dengar istilah ikhwan. Para sahabat pun tanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukankah kami ikhwan engkau Rasulullah? Nabi kata, bal antum ashabi, hampa sahabatku. Para sahabat pun tanya, man ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa ikhwan engkau wahai Rasulullah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita jawab, mereka ialah ya'tuna min ba'di wa yu'minuna bi wa yansurudani. Itu tiga syarat. Mereka datang selepasku, melepas daripada aku wafat, barulah mereka lahir. Wa yu'minuna bi, mereka beriman denganku. Wa yansurudani, dan mereka menolong perjuanganku. Itu syarat ikhwan. Kita harap kitalah yang akan jadi benteng umat Islam di akhir zaman, pada saat yang diperlukan di akhir zaman nanti, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, kita harapkan insyaAllah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gabungan ayahanda, ayahanda dan para ulama akan terus beriringan sampai kepada saat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat diambang kemenangan agama Allah, insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kekuatan ini mestilah diiring dan dibajai dengan kecintaan yang mendalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak titipkan pada semua sahabat Sayyidina Muhammad. Perhimpun malam-malam ini kena perpaksikan selawat kepada Rasulullah. Seperti mana kami terima selawat Jibril daripada guru kami Syekh Nuruddin, saya nak ijazahkan selawat kepada semua yang ada yang masih belum terima, iaitu lafaz selawatnya sallallahu ala sayyidina Muhammad. Cuba kata ramai-ramai, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina
sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad 1000 kali sehari 1000 kali sehari. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, jadi insyaAllah maka akan tumbuh kecintaannya mendalam kepada baginda Nabi SAW, insyaAllah. Dan yang kedua, saya nak mengajak tuan-tuan untuk lagi sekali berhimpun di darsa ni pada hari 12 Rabiul Awal tahun ni, insyaAllah. Itulah kemuncak daripada kecintaan kita pada Rasulullah. Jadi muslimin dan muslimat, insyaAllah pada hari itu mungkin masjid dah siap ikut, insyaAllah. Ataupun separa siap, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan perhimpunan kecintaan kita kepada Rasulullah itu akan menyebarkan dan jadi suatu yang menyubur dalam jiwa kita, insyaAllah. Salah Sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak menitipkan juga pada semua yang hadir pada malam ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menggunakan peluang dalam bulan Ramadan, salli ala Sayyidina Muhammad, untuk memperkukuhkan dan menggandakan amal ibadat kita, salli ala Sayyidina Muhammad, sebagai persediaan untuk menghadapi 11 bulan selepas Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu apa akan jadi selepas Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau konflik dunia jadi perang, jadi Ramadan ialah persediaan dia. Kita tak tahu nak jadi sungguhkah perang dunia dan sebagainya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat Islam, Allah bagi Ramadan untuk mempersiapkan kerohanian untuk mereka mampu menghadapi sebarang cabaran dan 11 bulan yang akan datang, insyaAllah. Jadi yang baik daripada Allah, kurang daripada saya sendiri. Saya mengucapkan terima kasih Sa'ala Sayyidina Muhammad kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih pada penganjur, Cik Tun dan sahabat-sahabat dia, Sa'ala Sayyidina Muhammad. Dan tak lupa pada malam ni saya menghargai Cikgu Harun yang bersama dengan saya kita pada malam ni. Mungkin tuan-tuan tak kenal, jadi murabi kami Syekh Nikmat Yusuf dulu ni, Sa'ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila Cikgu Harun ni dia main, saya teringat murabi saya, Ustaz Nikmat, Sa'ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita hari ni, subhanallah, yang hidup Islam pada hari ini telah dimulakan oleh mereka dulu. Mereka lah yang telah memulakan dakwah di tengah masyarakat, sehingga hari ini lahir para pendakwa, para ulama, Sa'ala Sayyidina Muhammad. Dan saya juga sangat menghargai pada hari ini, izin Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengimami sembahyang maghrib tadi ialah cucu Ustaz Nikmat, iaitu Ustaz Salman. Jadi mungkin tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mungkin tak apa kenal juga, tapi sangat penting dalam hidup saya, Sa'ala Sayyidina Muhammad, sehingga boleh berdiri sampai hari ini ialah dengan jasa murabi-murabi kita yang terdahulu, alhamdulillah. Dan insyaAllah mungkin satu masa esok akan lahir lagi di kalangan anak-anak ini menjadi murabi kepada umat ini, insyaAllah. Kita doakan insyaAllah Allah sentiasa pelihara kita, dan doakan kekuatan umat Islam sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah menjelang Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walillahil hamd. Jazakumullah khairan katiran. Diucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Muhammad Zainal Asri bin Haji Muhammad Ramli. Jadi majlis barangkali nak mempersoal tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ni, sekiranya selepas ni ada desas-desus yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapkah kita untuk mempertahankan Rasulullah? Siapkah kita? Siap.
insyaAllah sama-samalah berkat. Mudah-mudahan pada malam Jumaat Sayyidul Ayyam dilantunkan pula malam ini dengan majlis selantunan mahabbah. Mudah-mudahan kita dapat secebis cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berada di penghujung majlis. Jadi apapun, mudah-mudahan kita mendoakan kepada para guru yang berada di hadapan kita. Begitu juga kita sandarkan doa kita kepada pejuang-pejuang Islam kita, Ayahanda Cik Tun dan Kekanda Yusuf Azmi dan sebarisan perjuangan. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka, Allah angkat darjat mereka, Allah panjangkan umur mereka, Allah berikan kesihatan yang berpanjangan kepada mereka, Allah tambahkan iman ke dalam diri mereka, dan mudah-mudahan kita semua dapat berhimpun bersama di satu tempat yang disebutkan dengan Padang Mahsyar, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita pun berada di penghujung majlis. Jadi penutupnya kita lantunkan lagi bersama-sama dengan qasidah yang akan dialunkan oleh anak-anak darsa kita. Jadi insyaAllah majlis mengucapkan jazakumullah khairan kathiran. Jazakumullah khairan kathiran kepada tuan-tuan yang hadir. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita tutup tu. Tak ada qasidah. Sebelum ini bismillah, sebelum tu ada pengumuman sikit. InsyaAllah bagi yang belum sembahyang isyak boleh masuk sembahyang isyak dulu. Yang dah sembahyang, ahli khidmat boleh jamu makan insyaAllah. Belakang sana ada 10 stesen buffet kita, boleh makan. Terima kasih kepada yang dah cerita yang support dan sahabatnya 2 ekor lembu. Banyak 2 ekor lembu, makan dulu. Jangan balik lagi, makan dulu insyaAllah semua. Terima kasih kepada ahli khidmat daripada Pak Tuan Said Asal Jufri, daripada Taman Wira, daripada Taman Aman dan semualah, daripada Perembah, daripada Tempat Bumi.